Pada hari ini, bulan 7 tanggal 8, jam 8.30 akan dimulai pemilihan. Di sini ada dua calon. Terutama sebelum saya mengucapkan calon, terutama kedua saya mengucapkan tentunya syukur berterima kasih khususnya kepada kedua calon, kepada masyarakat yang wajib memilih atau hak memilih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terutama-tama saya bacakan calon. Calon pertama Bapak Kilap bin Bang, berdiri Bang. Tenang Pak, tenang. Tenang Pak, tenang. Pak ini calonnya. Bukan. Oh, bukan. Tenang Pak. Kedua, calon kedua Bapak Ahmad Sofian binti Muhammad. Belum makan sama Pak, belum makan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sesuai dengan aturan yang berlaku atau aturan yang bersama kita sediakan, sebelum pencalonan ini dimulai, saya atas nama Ketua Panitia pencalonan kepala desa akan bertanya atau akan mengadakan sumpah kedua calon ini. Bapak calon kepala desa, saya atas nama ketua panitia tentunya mengadakan sumpah. Ini yang mana yang namanya Bapak Kilap bin Kitigrade? Oh, Abang ngacung, Bang, ngacung. Ya. Calon kedua Bapak Ahmad Sofian binti Muhammad. Saya mah belum makan dari jam 7. Keamanan, Bapak keamanan. Bendera merah dimiliki oleh Bapak Kilap bin Gledek. Hidup Bang Kilap! Hidup Bang Kilap! Hidup Bang Kilap! Bendera putih dimiliki oleh Bapak Ahmad Sofian bin Muhammad. Bang, cek itu loh, Bang. Oh, Bapak Kolot, Mak Kolot, dan Sofian sudah menang. Ansip, Ansip. Bapak Kolot, Mak Kolot, Sofian sudah menang. Udah tenang, Bang Kilap. Kurangkan pecalon, tenang. Jangan mau diserok. Pak Kamanan, tolong tata tertib di biara. Ayo, masuk. Ambil nomor. Ya, ambil nomor, Bu. Ambil, Bu. Saya penitia, jangan ditabrak. Tarilah, Cibu. Ya, silakan, Bu, silakan. Hah? Enggak salah apa namanya, Pak? Saya penitia, oh, jangan diprotes. Saya penit. Lupa bintupi, Pak. Hei. Ini anak kok tolong. Ini stres. Anak yang stres, hei. Katanya Bapak keamanan, tata tertib tolong dipiara, Pak. Tolong dijaga ketertiban lingkungan, Pak. Coba Bapak Rapa Saman bin Samin, Basudan bin Sadin, Nyonya Tia binti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para calon memilih namanya masing-masing atau memilih haknya masing-masing, terutama hidup merah, hidup merah, hidup mbok lu mana mbok saya bang merah, hidup merah, hidup merah,
Apa ini dingin? Putih. Putih. Hidup merah. Hidup merah. Hidup merah. Hidup merah. Hidup merah. Mau ke mana? Sesuai dengan hasil rincikan dan hasil hitungan, saudara Kilab bin Geledek dapat 1.500 jiwa. Bapak Ahmad Sofian bin Muhammad dapat suara 2.000 hak pilih. Kenapa? Kenapa? Coba tolong Pak diamanin Pak. Pak keamanan? Tolong dibawa Pak diamanin Pak. Tolong Pak dibawa Pak diamanin Pak tolong. Waduh Bang Kilap pisang. Bapak Ahmad Sofian, Bapak rupanya terpilih kepada masyarakat Ciawi Karakan menjadi kepala desa. Saya atas nama kepala penitia mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak calon kepala desa. Semoga Bapak bisa memimpin rakyatnya yang sebaik-baiknya. Aduh. Aduh. Udah Bang, jangan loyo aja. Kata saya enggak apa tuh, jangan ikut calon. Mana kamu udah dijual? Banyak yang ngaji utang tuh. Duit Bapak Paulis tuh ganti tuh. Enggak perlu ngomel. Udah bang. Ya emang dasar lu juga. Udah bang. Bilang kan DRT 13 lu. Itu enggak bang, udah semua saya bilang-bilangin bang. Kerja kan pecah. Iya, coba buktinya mana? Buktinya? Yang nyolok duit nih, kagak bayar, enggak benar nih. Yang nyolok cuma 2 orang, yang nyolok gua. Coba lu kemana lu? Tuh. Hah? Pen waktu lebaran tuh bang. Iya. Udah saya atur bandeng. Iya, coba. Beras 2 ton gua beliin, lu atur ngomong kemana? Ngomong doang gede. Iya. Enggak ada kemampuannya. Tumbok lu ngomel, tumbok. Mas saya habis. Kamu Udah, iya. Kamu saya udah dijual. Iya. Gua itu gara-gara dia nih si Joni nih, pada kurang ajar nih. Banyak lagi utang tuh, utang tuh. Pemikir saya bang di desa Parakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gua nagih utang tuh sama kamu tahu tuh. Kemarin menagih utang ke bos saya kemarin dipakai. Tuh, apa sih tuh? Tuh, mari barang lu masih ada itu. Mana udah nggak ada, ini mau barang yang nempel jangan. Jailah. Ntar dulu bang utangnya dah. Ntar ya. Udah bang, begini aja bang. Ah, iya. Abang kan tukang jalan. Betul. Jawara. Abang jangan ke Jelate. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, duit bayang beraya kemarin pakai jalan beli bukanti bang. Lu kali yang minjem jalan. Lu yang minjem. Iya bang. Ya, bang beli rokok. Kemarin tuh saya buat beli rokok bang, buat masyarakat. Buat masyarakat. Iya. Contohnya yang milih gua dua orang. Apa tuh dua orang yang milih? Dua orang yang milih gua. Iya bang. Udah begini aja bang. Mana sialan dangkalan doangan lu. Abang. Mari lu mali. Kenapa bang? Kata lu di RT 13 mana? Waduh bang, setiap RT bang. Bang, udah bang, saya jatuhin ini jalanan malu, kita pulang aja bang. Otak. Udah bang.